Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan Mulia Sedaya Motor yang berlokasi di Kalisari, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kali ini saya mau menawarkan unit double cabin kembali. Ini ada Mazda BT50 tahun 2012, nopolnya F, pajaknya hidup bulan 9 2024. Mazda BT50 adalah kembarannya Ford Ranger. Untuk seri yang ini kembaran Ford Ranger 2,5 TDI. Jadi mesin sama persis dengan Ford Ranger TDI. Kaki-kaki semuanya sama persis, hanya berbeda di bodi, bentuk lampu, dan logo-logonya saja. Oke, kita inspeksi untuk Mazda BT50 tahun 2012 ini. Mulai dari sektor depan, untuk kap mesin masih sangat bagus pemirsa, mulus. Headlamp depan juga bagus, spakbor juga bagus. Untuk bumper depan ini ada baret ya di sebelah kiri, sama over fender yang di bumper ini tidak ada. Yang sebelah kanan juga sama, over fender bagian depannya ini tidak ada, belum sempat kami belikan. Kita coba tawarkan kondisi seperti ini dulu. Ini spakbor depan kanan, pintu depan kanan masih sangat bagus. Ini bak belakang, ini pintu bak belakangnya, ini ada penyok-penyok pemirsa. Headlamp sebelah, stop lamp sebelah kiri ini sudah pudar warnanya. Ini bak sebelah kiri masih bagus sebelah kiri. Oke, kita lanjut untuk cek bagian kolongan atau sasisnya. Ini sasis bagian depan, untuk sasis masih sangat bagus pemirsa. Ini sasis tengah, ini bagian transfer case. Oh iya, untuk Mazda ini pemirsa, ini ada minusnya di sektor 4x4. Untuk transfer case ada lengkap. Nah, untuk garden depannya ini tidak ada pemirsa. Nih, garden depannya tidak ada, kosong. Tapi untuk transfer case belakang ada itu pemirsa, lengkap. Nah, garden depan ini tidak ada pemirsa ya, makanya kami jual di harga yang rasional, 78 juta nego, posisi pajaknya off. Oke, kita lanjut untuk cek interiornya. Ini untuk tipenya tipe middle pemirsa ya, jadi sudah dilengkapi dengan power window. Kalau power steering pasti. Ini untuk jok-joknya, jok masih original. Kalau menurut kami masih sangat bagus untuk joknya. Jok driver, ini jok sisi penumpang sebelah kiri. Terus jok penumpang belakang. Sektor plafon juga rapi, bersih. Lanjut kita cek pilar-pilarnya. Pilar A sebelah kiri. Ini pemirsa, tidak ada indikasi insiden frontal. Kita lanjut cek pilar A sebelah kanan dan cek ruangan mesin. Ini pilar A sebelah kanan. Ini pemirsa, indikasi masih utuh, aman dari insiden. Lanjut periksa ruangan mesin. Oke, kita mulai dari apron bagian depan.
utuh aman, tidak ada indikasi insiden. Spakbor sebelah kanan, terus firewall atau ruang pembatas mesin dan kabin. Spakbor sebelah kiri, lanjut kap mesin. Ini sealer-sealernya masih utuh, tidak ada indikasi tabrak bagian depan. Ini mesinnya kering, halus. Nah, ini mesin yang dipakai Mazda BT, ini sama persis dengan mesin Ford Ranger yang TDI 2,5 TDI, masih Bospa manual dan injektor biasa, jadi sangat mudah dan murah untuk maintenance perawatannya. Injektor aman dan tahan terhadap biosolar. Nah, ini untuk barcode biosolarnya ada RIDI ya pemirsa. Oke, kita coba dengarkan suara mesinnya. Kita coba kontak on. Kilometer baru 135.000. Semua indikator normal, glow plug mati. Kita coba start. Tokcer ya pemirsa. AC bagus, dingin. Kaki-kaki juga nyaman. Transmisi aman, tidak ada yang loncat. Transfer case juga berfungsi. Cuman garden depannya tidak ada, minusnya di situ. Electrical juga berfungsi dengan baik. Oke, kita coba dengarkan suara mesinnya. Mesin sangat garing. Mesin sangat mantap pemirsa, top share tidak pincang, turbo juga bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut cek dokumen-dokumennya pemirsa. Oke, untuk pertama kita cek STNK nya ini pajak masih hidup sampai September 2024. Nilai pajaknya 4,1. Terus kalengnya sampai 2028. Barcode biosolar RIDI. Untuk ujikirnya kalau nggak salah telat pemirsa ya. Sebentar saya lihat. Nah ya, untuk ujikirnya telat. Ini mudah karena resmi, ini dari Dishub untuk perpanjang dan murah. Selanjutnya BPKB, ini atas nama PT ya pemirsa. Ini data kendaraannya Mazda BT tahun 2012, Nopol F. Dokumen penunjang lainnya, ini ada surat pelepasan hak karena atas nama PT. Terus ini faktur. Terus ini form A karena Mazda BT ini masuk ke Indonesia secara build up atau utuh. Oke, review dari saya sudah sedikit cukup jelas. Silahkan yang berminat, Mazda BT tahun 2012, Nopol F, pajak hidup, minus gardan depan tidak ada atau 4x4-nya tidak berfungsi dengan sempurna, 78 juta nego. Lokasi kami Mulia Sedaya Motor, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, atau bisa klik di Google dengan kata kunci Mulia Sedaya Motor. Cukup sekian penawaran dagangan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.